warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat UB TV, senang sekali saya Amalia Rizky dapat kembali menyapa Anda dalam Bincang Pariwisata. Sebuah program spesial persembahan dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang. Kabupaten Malang, the heart of East Java. Dan pada hari ini kami akan mengajak Anda untuk berbincang dengan tema peran pemerintah Kabupaten Malang dalam mengembangkan industri berbasis pariwisata. Nah, berkaitan dengan tema ini telah berkenan hadir untuk berbincang tepatnya di Amsterdam Cafe, salah satu binaan dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang. Yang pertama adalah Ibu Dr. Insinyur Sri Meikarini MM atau disapa dengan Bu Rini, demikian akrab biasanya beliau disapa, selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang. Saya sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ibu Rini. Waalaikumsalam Mbak Lia. Selamat siang pemirsa UB TV. Baik, terima kasih Bu Rini sudah berkenan untuk bergabung bersama kami dalam Bincang Pariwisata. Dan selanjutnya akan saya perkenalkan juga, beliau adalah Kepala Bidang Pengembangan Industri Pariwisata atau PIP. Beliau adalah Bapak Wendy Hermawan. Pak Wendy, selamat datang Pak. Terima kasih Mbak Lia. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Sehat ya, ya Pak ya? Ya baik, terima kasih. Kita akan berbincang kurang lebih 60 menit ke depan. Dan melengkapi perjumpaan kita, beliau adalah Sekretaris Program Studi Pariwisata dari Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, yakni Ibu Edriana. Bu Edriana, sehat Ibu? Alhamdulillah Mbak Lia. Di sela-sela waktunya yang begitu sibuk dari mengajar, bisa berkesempatan hadir, luar biasa. Seneng sharing di sini. Iya, kita akan berbincang lebih lanjut mengenai tema pada hari ini, utamanya dilihat dari sisi perspektif pariwisata. Iya. Okay. Terima kasih. Dan yang tidak kalah spesial, luar biasa cantiknya dan juga berkontribusi untuk bidang pariwisata utamanya di Kabupaten Malang dan di Indonesia secara luas. Siapa lagi kalau bukan Roro Kabupaten Malang? Saza Azizah Anindyo. Assalamualaikum Saza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di UB TV. Terima kasih banyak atas undangannya. Senang banget rasanya bisa bergabung lagi di sini. Semacam rendezvous ya. Betul banget. Baik, untuk berbincang mengenai tema pada hari ini tentunya yang langsung berkaitan dengan bidang pariwisata, kami ingin mengetahui terlebih dahulu ini Ibu dan Bapak mengenai bagaimana perkembangan dari industri pariwisata yang ada di Kabupaten Malang. Silakan Pak Wendy. Terima kasih Mbak Lia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk pengembangan pariwisata di Kabupaten Malang, jadi kita alhamdulillah sampai saat ini sangat-sangat luar biasa perkembangannya, terutama sektor industri pariwisata. Jadi memang fungsi dan tupoksi kita untuk pembinaan dan pengawasan, terutama teman-teman stakeholder dari industri pariwisata. Jadi selama ini kita melakukan sinergi baik dari antar OPD, juga sinergi dengan teman-teman komunitas. Jadi di sini ada komunitas BRI, Perhimpunan Hotel Resto Indonesia, juga kita sounding dengan teman-teman HPI, Himpunan Pramuwisata Indonesia, juga kita dengan teman-teman Asita. Jadi Asita ini semacam komunitas Biro Agent Travel yang secara langsung nggak langsung ini juga menentukan perkembangan pariwisata yang ada di Kabupaten Malang. Dan memang sampai saat ini kita memiliki banyak sekali industri pariwisata dan juga ekonomi kreatif yang memang 5 tahun terakhir ini kita bina dan kita juga mempunyai fungsi pengawasan untuk perkembangan dan kemajuan dari pariwisata di Kabupaten Malang. Mungkin sementara itu dulu, Mbak. Baik Pak, artinya tadi ada beberapa hal yang saya tangkap bahwa perlu sinergitas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Kemudian juga potensi masyarakat Kabupaten Malang mengenai ekonomi kreatif. Nah ini sepertinya berkaitan dengan Bu Rini. Saya juga ingin mendengar bagaimana dengan Ibu Rini mengenai karakteristik masyarakat di Kabupaten Malang dan sinergitas yang diharapkan dari Pak Wendy selaku perwakilan dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang. Silahkan. Terima kasih Mbak Lia. Kalau berbicara masalah bagaimana karakteristik masyarakat Kabupaten Malang terhadap pariwisata, sepertinya sangat antusias ya. Ini potensinya baik sekali, namun untuk melakukan ekonomi kreatif,
tentunya banyak persyaratan. Mungkin dari dinas kami Dukcapil, salah satu persyaratan untuk pelaku ekonomi kreatif adalah harus memiliki kartu identitas penduduk. Nah itu tanpa memiliki kartu identitas penduduk, mungkin kalau mau akses ke perbankan dan sebagainya, kerjasama dengan instansi yang lain itu mungkin agak sulit. Namun kami dari Dinas Kependudukan Catatan Sipil ini ada namanya Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan, atau kenal dengan GISA, ya, hashtag GISA. Di sini ada 4 kesadaran yang harus dimiliki oleh masyarakat. Yang pertama adalah kesadaran kepemilikan dokumen kependudukan. Nah, ini beberapa hal, kalau saya bilang prosentase, kesadaran masyarakat terhadap kartu atau dokumen kependudukan ini kurang lebih ya masih 70%. Karena sisa, kita tahu lokasi Kabupaten Malang sebegitu luas, ya. Iya, betul. Kan kalau di sekitar perkotaan atau kecamatan yang masih perkotaan masih kita temui kemudahan. Iya. Namun kalau sudah di desa-desa itu masih banyak penduduk yang belum memiliki KTP, KK, kartu keluarga, kartu akte kelahiran, itu pun belum dimiliki. Baik. Kemudian sadar yang kedua adalah sadar terhadap kepemilikan. Tadi masih kepentingannya bagaimana ya, kan pemilikan belum punya, belum 100% semua punya, belum memiliki. Kemudian yang ketiga adalah kesadaran terhadap pemanfaatan dokumen kependudukan. Di sini tentunya seperti kita sinergitas dengan KPU, itu memanfaatkan data dari kami kan Bu, Mbak ya. Kemudian banyak lagi, kemudian dari perizinan, sekarang ada OSS sistem ya, itu harus cek dulu NIK-nya. Apakah betul apakah betul penduduk Kabupaten Malang yang mengajukan perizinan dan sebagainya. Kemudian yang keempat itu adalah kesadaran kami sebagai pelayan masyarakat itu harus membahagiakan masyarakat. Itu yang bisa kami sampaikan. Baik, artinya memang betul-betul harus terverifikasi untuk melakukan ekonomi kreatif, bahwa warga ini betul-betul warga Kabupaten Malang, begitu ya Ibu ya. Jadi memang legal. Betul, harus itu. Nah, ini kalau tadi Pak Wendy kemudian Bu Rini telah menyampaikan dari sudut pandang pariwisata maupun dari Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan. Saya ingin mendengarkan pendapat Bu Adriana sebagai akademisi, bagaimana melihat sinergitas dari dua kedinasan ini untuk kedepannya itu. Iya, silakan. Terima kasih Mbak Lia. Kalau kita melihat bagaimana prospek pariwisata gitu ya ke depan, ini kan semakin pesat gitu ya. Dan lagi pariwisata itu juga penyumbang devisa terbesar. Nah, sekarang kalau tadi seperti disampaikan oleh Pak Windy dan Ibu gitu ya, Bu Rini dari Dinas Kependudukan, sebenarnya potensi pariwisata yang ada di kabupaten itu sangat-sangat bagus, sangat-sangat banyak gitu ya, terutama wisata alam dan wisata bahari gitu Pak Windy ya. Ya. Kemudian disupport dengan sumber daya manusianya yang harapan kami gitu ya. Dari sisi akademis, pentahelixnya main gitu ya. Jadi ada kerjasama antara kita akademik penyedia. Jadi kita memberikan pelatihan kepada sumber daya manusianya sehingga nantinya juga bisa memberikan kontribusi positif untuk pengembangan atau perencanaan destinasi Kabupaten Malang. Jadi selama ini kita, gitu ya, jadi saya di prodi dari bidang akademisi memang kita sudah menyesuaikan gitu ya. Jadi sekarang ke depan itu nantinya itu destinasi itu atau prospek wisata itu mau kemana gitu. Sehingga di sini kami siapkan itu anak-anak itu dengan bekal gitu ya, ilmu tentang pariwisata yang memang ya kita mengharapkan mumpuni gitu ya. Jadi untuk next mereka sudah siap terjun gitu, sudah siap untuk mengembangkan destinasi sehingga Kabupaten Malang nantinya harapan kita bersama gitu Pak menjadi destinasi unggulan gitu. Itu harapan saya. Baik. Kira-kira apa Ibu yang menjadi PR besar bagi Kabupaten Malang? Tadi disampaikan oleh Ibu Rini, cakupan wilayahnya sangat luas. Padahal potensinya kalau dari segi industri juga luar biasa. Kalau dari pengamatan saya pribadi, gitu ya, jadi dari pengamatan saya juga dari hasil penelitian yang sudah beberapa kali saya lakukan, khususnya di Kabupaten Malang, Pak, gitu ya. Rata-rata untuk pemetaan, Bapak. Gitu ya. Jadi sepertinya di Kabupaten Malang itu untuk pariwisatanya masih belum terorganize gitu. Jadi belum terjadi pemetaan yang apa istilahnya? Yang namanya pemetaan itu kan berarti spesifikasi gitu ya, Mbak. Karena selama ini kalau wisatawan datang ke Kabupaten Malang itu mereka bingung gitu. Jalur yang akan mereka kunjungi itu mau jalur yang mana gitu ya. Jadi sementara
jalur lintas lautnya itu mulai dari ujung sampai ujung. Gitu. Jadi mereka mau dibawa kemana? Nah, alangkah baiknya jika nanti dari Pak Windy gitu ya, membuatlah gitu, misalnya pemetaan. Oke, berarti kalau misalnya Amsterdam memang khusus untuk agro mungkin sih Pak, agrowisatanya. Kalau di kabupaten, kalau untuk wisata baharinya mungkin nanti difokuskan kemana gitu, sehingga enak gitu, spesifikasinya ada, oh yuk, ini yang ini wisata bahari, yang ini wisata edukasi baik, atau apa gitu. Jin. Baik, kita akan berbincang di segmen selanjutnya mengenai sebetulnya upaya apa yang telah dilakukan dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan optimalisasi apa yang telah dilakukan termasuk dari pionir atau dari garda terdepan maksud saya di sini, dari duta wisatanya. Nanti kita akan berbincang apa yang telah dilakukan oleh Dinas Pariwisata untuk berkontribusi nyata bagi pemerintah daerah Kabupaten Malang. Tetaplah bersama kami dalam Bincang Pariwisata. Masih dalam Bincang Pariwisata, program spesial persembahan dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang. Kabupaten Malang, the heart of East Java. Kalau tadi dari sisi akademisi dan dari pelaku di sektor pemerintahan telah menyampaikan bagaimana upaya untuk terus memberikan hal yang terbaik bagi masyarakat dan juga beberapa hal yang supaya lebih dioptimalkan begitu ya Bu ya, dari sisi pelayanan untuk masyarakat juga. Saya ingin mengetahui mengenai industri yang ada di Kabupaten Malang, bagaimana peranan dari Duta Wisata dalam turut berperan serta mempromosikannya. Nah, kalau disampaikan mengenai tahun pelaksanaannya kurang lebih dari 2012 lalu, Saza sudah berkontribusi untuk promosi pariwisata. Kira-kira apa hal yang memang paling menjadi tantangan dan mungkin sampai sekarang pun masih meninggalkan kesan bagi Saza? Oke, jadi alhamdulillah kebetulan pada saat itu dipercaya menjadi Roro Kabupaten Malang 2012. Dan pada itu juga sebenarnya saya masih ngeblank. Ini ya, saya harus ngapain, intinya harus ngapain. Ternyata syukur alhamdulillah mendapatkan kepala dinas dan juga jajaran-jajaran yang begitu luar biasa membimbing kita, bukan hanya pemenang saja, tetapi semuanya itu diajak langsung turun ke masyarakat untuk melakukan promosi pariwisata. Promosinya bukan hanya, ayo kita berpariwisata, bla bla bla, enggak. Tapi kita mempelajari masyarakatnya seperti apa, kita mengetahui tantangan yang mereka dapatkan seperti apa. Dan akhirnya kita tahu, oh ternyata masyarakat Kabupaten Malang ini sebenarnya memiliki potensi yang luar biasa. Jadi sayang kalau tidak dikembangkan. Makanya banyak sekali saya yakin program-program yang dimiliki oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan pastinya dibantu juga dengan teman-teman Joko Roro Kabupaten Malang. Dan termasuk itu manfaatnya hingga saat ini ya, Saza? Sampai ya? Saat ini. Jadi memang pada saat itu ketika menang, saya juga memiliki program dari diri saya sendiri, yaitu Everyone is a Tourism Ambassador. Jadi bukan hanya duta wisata yang selempangan aja nih yang berhak untuk melakukan promosi wisata, tetapi semuanya, karena pariwisata itu bukan hanya milik satu atau dua orang, tapi punya semuanya, punya masyarakat Kabupaten Malang dan seluruh Indonesia. Gitu. Oke, artinya memang untuk menjadi seorang duta wisata harus memiliki spesifikasi yang luar biasa. Betul. Betul. Ya, oke. Okay. Ini ya kayak jawab pertanyaan grand final ya. Berasa dites lagi. Iya, berasa dites lagi nih, agak keringetan guys. Beberapa tahun ke belakang gitu ya. Iya. Baik, kita masih akan berbincang lagi tentang pengalaman-pengalaman Saza, kemudian berkaitan juga tentang dengan bagaimana program dari Pak Wendy dan Bu Rini. Nah, ini saya dengar dari Bu Rini juga memiliki terobosan di dinas yang sedang dipimpinnya. Boleh dibagikan kepada kami, Bu? Silakan. Iya, jadi ada beberapa terobosan yang sudah kami lakukan untuk kemudahan pelayanan dokumen kependudukan ke masyarakat. Yang pertama kita kenal dengan namanya jebol anduk. Jebol anduk? Iya. Waduh, handuknya dijebol, Bu? Bukan. Artinya jemput bola administrasi kependudukan. Oke. Okay, jadi kami agendakan setiap hari Sabtu dan Minggu, kami pasti turun ke desa. Bukan kecamatan lagi, tapi ke desa. Artinya yang jauh. Lebih luas ya, Ibu, ya? Yang lebih jauh. Baik. Kalau kecamatan mungkin akses internetnya lebih mudah. Lah ini kami datang ke desa yang tertinggal, terpencil dan sebagainya. Dan ini kapasitas penduduk, jumlah penduduk yang lumayan banyak. Baik. Dan belum memiliki banyak dokumen kependudukan. Kami datang ke sana setiap hari Sabtu itu masing-masing 20 orang teman-teman. Besok minggunya juga 20 orang, tapi orangnya berbeda karena kami harus juga mengingat mereka punya keluarga ya, Mbak. Itu sisi itu juga harus kami perhatikan. Kemudian yang kedua adalah ketan ireng. Ketan ireng. Iya, ketan ireng. Setelah menjebol anduk kita makan ketan ireng. Sudah gitu. Ini kalau ketan ireng singkatan dari kependudukan dan kesehatan, mari bareng.
Kita kerjasama 39 puskesmas dan 2 RSUD. Dan baru-baru ini dengan rumah sakit swasta, Wafa Husada. Jadi setiap kali pasien ada yang melahirkan dan sebagainya itu entry datanya untuk akte kelahiran maupun kematian itu langsung online ke dinas. Jadi langsung nanti produknya kita kirim. Ya. Kita juga ada WhatsApp group juga dalam satu ketan irang tadi. Kemudian ada lagi Mbak yang ini akan datang ya, karena saya baru saja dengan Pak Made ikut PIM 2, jadi proyek perubahan saya, yaitu tetap kemudahan kepada masyarakat, yaitu kami akan layani masyarakat selain KTP ya, pengurus KTP bisa di kecamatan, namun selain KTP tidak bisa di kecamatan, harus ke dinas. Jauh kan ya Mbak, kalau dari Lawang harus ke Pepanjen, nah itu kami juga akan memangkas waktu, kemudian biaya, kemudian mungkin tenaga ya itu. Jadi nanti ada pilot project di Kecamatan Lawang, di Kelurahan Lawang dan Kelurahan Kalirejo, bekerjasama dengan Dinas Kominfo, aplikasinya dibuatkan oleh Kominfo. Nah nanti masyarakat cukup di desa saja, tapi untuk pengurusan berkas-berkas yang hard copy kami harus perlukan, karena tidak cukup dengan scanner saja. Kalau dengan hard copy dikirim by pos. Baik. Kerjasama dengan PT Pos Indonesia mungkin nanti bisa mengirimkan berkas itu nilainya hanya mungkin 25-30 ribu itu PP ya. Kirim dan terima kembali ya. Itu jadi insya Allah di bulan Desember akhir ini kami akan launching juga ya. Itu yang bisa sampaikan artinya memang terobosan ini dibuat untuk memudahkan seluruh masyarakat Kabupaten Malang ya Bu, untuk mendapatkan layanan dari pemerintah layanan pemerintah dari pemerintah Kabupaten Malang. Siap. Seperti itu. Termasuk juga mendukung program ekonomi kreatif itu tadi juga ya Bu ya. Apa Pak yang ditanggapi dari upaya Bu Rini beserta rekan-rekan di bawah koordinasinya untuk mendukung kinerja Pak Wendy di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan? Terima kasih Mbak Lia. Memang yang sampaikan Bu Rini itu memang sangat-sangat berkaitan dengan kami. Karena terus terang kita ini di Kabupaten Malang ada 378 desa. Banyak sekali ya. 378 desa ya. Itu kemarin dari bidang destinasi, dari bidang yang bulan ini juga sudah menetapkan ada namanya Pokdarwis. Jadi Pokdarwis itu kelompok sadar wisata. Itu setiap desa harus ada. Target dari Bapak Kepala Dinas juga gitu. Jadi alhamdulillah sampai sekarang sudah ada 100 lebih pokoknya. Pokdarwis itu yang istilahnya dari Pokdarwis ini untuk perkembangan pariwisata terutama di desa. Jadi ada semacam apa ya, kayak keunikan ya tadi. Mungkin dari ekonomi kreatifnya, juga bisa dari masyarakatnya. Itu nanti timbul suatu istilahnya ada atraksi lah ini. Karena perkembangan pariwisata itu ditentukan oleh 3A. Jadi ada atraksi, ada aksesibilitas, juga ada amenitas. Jadi dari 3A ini insya Allah nanti keterkaitan dengan dari Sangmen Buri ini bahwa semua masyarakat yang dari Malang harus mempunyai KTP. Karena apa yang tadi sampaikan, kalau enggak punya KTP dia enggak bisa mengajukan izin usaha. Karena nanti dari KTP itu bisa nanti namanya keluar NIB, nomor induk berusaha, di mana nanti dari teman-teman dari masyarakat ini bisa, kalau di kita itu namanya TDUP, tanda daftar usaha pariwisata. Jadi semua usaha pariwisata itu sekarang harus ber-TDUP. Makanya tadi sampaikan Bu Rini, semua teman-teman stakeholder tidak boleh atau istilahnya nggak bisa kalau belum punya KTP. Di dalamnya ada NIK itu tadi. Jadi yang sampaikan Bu Rini sama Ibu dari UB bahwa memang fokus kita memang pertama di pembinaan dan juga pengawasan. Pembinaannya dalam hal kita gimana caranya dari semua daya tarik wisata yang ada di desa ini bisa tumbuh hal-hal yang unik atau hal-hal yang bisa dijual untuk pengembangan pariwisata gitu mungkin. Dan juga memang kita punya 33 kecamatan, 378 desa yang sangat-sangat luas. Jadi memang fokus kita sampai saat ini kita mempunyai, kita bagi Mbak Lia, kita bagi dalam 4 wilayah. Ada Malang Selatan, ada Malang Utara, Timur, dan Barat. Itu kita membentuk suatu koordinator yaitu namanya TIC atau Turis
Information Center di sana. Mm-hmm. Jadi kita nanti ke depannya kita tidak perlu susah-susah, maksudnya mungkin dari koordinator ini mm-hmm. bisa ngasih informasi ke kita. Baik. Apa-apa yang ada di sana untuk destinasinya itu. Mm-hmm. Sementara itu Mbak Lia. Baik Pak. Untuk berbicara pariwisata tadi Bapak menyampaikan potensi dengan wilayah yang sangat luas. Kira-kira peluang usaha apa saja yang masih bisa menjadi lahan pekerjaan baru bagi masyarakat Kabupaten Malang, utamanya untuk meningkatkan kesejahteraannya? Ya. Ya. Jadi memang untuk peluang usaha memang sangat-sangat banyak. Memang dari pemerintah pusat sendiri, Pak Presiden sudah menyenangkan bahwa sektor pariwisata ini sangat bisa menemukan peluang usaha atau peluang kerja. Karena di dalam sektor ini banyak sekali muncul kreativitas atau inovasi di dalamnya. Jadi contoh kecil, kita ini sebenarnya dalam misalnya ada paket wisata atau tour ya, itu pasti membutuhkan oleh-oleh. Ya, ada oleh-oleh, juga butuh souvenir. Nah, otomatis kita membutuhkan ada kreativitas dari masyarakat untuk itu. Jadi kalau kita ke suatu tempat atau ke suatu lokasi destinasi, itu di samping wisatawan ini mencari refreshing atau apa ya, awas segar atau awas sejuk, kita juga pasti buah tangan. Buah tangan, pulang. Ya, baik. Buah tangan itu. Baik, kita akan berbincang kira-kira buah tangan seperti apa yang digemari utamanya oleh masyarakat zaman now, mungkin generasinya Mbak Saza, baik, milenial seperti itu. Sahabat UBTV, tetaplah bersama kami, kami akan kembali sesaat lagi. Masih bersama kami dalam Bincang Pariwisata, spesial program persembahan dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang. Kabupaten Malang, the heart of East Java. Dan di segmen yang ketiga ini, kita akan berbicara kira-kira terobosan apa ini yang paling sesuai. Kalau tadi Pak Wendy menyampaikan bahwa peluang untuk bidang industri ini luar biasa terbuka lebar untuk Anda, masyarakat Kabupaten Malang. Bahwa sebetulnya dengan tingkat wisatawan yang begitu tinggi di Kabupaten Malang, Anda bisa memberikan souvenir sebagai tanda mata, baik wisatawan yang berasal dari mancanegara dan juga wisatawan domestik yang berkunjung ke Kabupaten Malang. Kira-kira sebelum Bu Adriana menjawab, pengalaman dari duta wisatanya sendiri ini, entah pada saat berkunjung ke beberapa daerah di Indonesia, karena Bapak dan Ibu sekalian, Saza ini luar biasa, bukan hanya Roro Kabupaten Malang, namun juga duta wisata Indonesia. Seperti itu. Nah, jadi kesempatan jalan-jalannya cukup banyak. Ya, cukup banyak. Kira-kira apa yang bisa dijadikan saran atau bisa diadopsi untuk menjadi souvenir yang khas dari Kabupaten Malang gitu ya, Pak ya? Iya. Silakan. Jadi sebenarnya gini, kalau sudah masuk tahun 2018, kita biasanya nyebutnya era milenial ya, Bapak Ibu ya. Eranya Saza. Era saya banget ya. Nah, era milenial ini tidak lepas dari yang namanya social media. Nah, anak muda suka banget tuh yang buka-buka namanya explore Instagram gitu kan. Sebenarnya gampang, yang dibutuhkan kita ini adalah spot yang Instagramable, Pak. Jadi, saya yakin sekarang Kabupaten Malang ini terus berbenah dan terus berbenah. Jalannya sudah bagus, masyarakatnya sudah oke-oke semua. Bahkan spot-spotnya udah ada nih tempat yang ini khusus untuk foto ya Instagramable. Dan saya bersama dengan teman-teman Joko Roro Kabupaten Malang sudah lebih dari 5 tempat jalan-jalan ke Kabupaten Malang dan semuanya pada tanya itu di mana? Itu di mana? Langsung aja datang ke Kabupaten Malang, tepatnya di pantai ini, desa wisata ini. Bisa juga langsung ngobrol dengan masyarakatnya di sana, kira-kira seperti pengrajin dari souvenir, banyak banget pengrajin di sana. Itu juga bisa dibawa pulang oleh-olehnya dengan harga yang pastinya sangat terjangkau. Oke, ya, artinya memang kearifan lokal yang menjadi landasannya ya. Tidak perlu kemasan yang dibuat sedemikian rupa, namun sudah dengan media sosial tersebut bisa terinformasikan dengan optimal begitu saja. Dan waktu saya berangkat ke Duta Wisata Indonesia agak lama memang di tahun 2013 pada saat itu saya membawa oleh-oleh Kabupaten Malang yaitu topeng Malangan. Dan mereka langsung, ini berarti kalau topeng Malangan brandingnya pasti Kabupaten Malang. Sudah langsung dikenal sama teman-teman dari seluruh Indonesia. Langsung mengena ya? Betul. Baik, iya. Bu Adriana, tanggapannya mengenai apa yang diceritakan saja sosial media? Sosial media. Ya. Important thing. Ya, gitu ya, memang sekarang digital, gitu ya, digitalisasi itu bukan menjadi sesuatu yang baru.
Apalagi sekarang sudah ada yang namanya digital 4.0, ya Mbak. Ya. Semuanya sudah base-nya itu base internet, itu base digital. Dan dari prodi kami pun juga kemarin kita juga sempat mengadakan workshop, gitu ya. Jadi kita mengajarkan kepada mahasiswa kita caranya membuat virtual, ya. Jadi virtual tourism. Jadi bagaimana kita mempromosikan Kabupaten Malang dengan mendesain, gitu ya, seolah-olah itu mereka berada di lokasi. Betul-betul berada di lokasi. Ya, dari itu, suaranya, ya, dari view-nya, betul. Jadi misalnya kita menampilkan pantai itu, kita juga dengar tuh suara deru pantainya juga ada di sana. Jadi upaya seperti tadi disampaikan Mbak Sasa itu, ya memang gitu ya. Karena memang pariwisata itu kan multiplier efeknya banyak, Mbak, gitu ya. Jadi memang kegiatan pariwisata itu pasti melibatkan kalau orang pasti butuh. Tadi Pak Windy mengatakan, menyampaikan ada souvenir, gitu ya, pasti. Kemudian oleh-oleh, ya. Kemudian pasti mereka juga inginlah makanan khas, gitu ya. Betul. Otomatis di sini juga memunculkan misalnya UMKM-UMKM yang bisa menampilkan makanan-makanan khas daerah. Okay. Gitu. Contoh yang kemarin tuh di Amsterdam itu kan memang dia memang potensinya kopi. Ya, jadi di sana dia bisa tuh memunculkan keunikan, misalnya mengolah kopi itu mau diolah menjadi apa aja gitu. Jadi tidak sekedar kopi bubuk gitu ya, kemudian kopi siap saji atau apa, bisa diolah gitu. Misalnya brownies kopi atau apapun itu. Banyak sekali kreativitas yang bisa dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Malang gitu ya. Jadi tetapi gitu ya, memang semuanya memang harus ada kerjasama kolaborasi, Mbak, gitu. Jadi memang masyarakat tidak mungkin dia akan muncul dengan sendirinya, tapi juga butuh pembinaan ya Pak Windy ya. Jadi supaya mereka tahu bahwa nanti itu ke depan gitu ya, pariwisata itu mau kemana gitu. Kemudian otomatis segmennya mau kemana, keinginan wisatawannya di mana, sehingga kita bisa menyampaikan, menyediakan sesuai dengan kebutuhan. Karena kan semuanya kan pasti ada permintaan, ada penawaran gitu ya, Mbak. Jadi permintaannya apa, penawarannya apa, sehingga nanti klop di situ. Apa yang dibutuhkan wisatawan tersedia tuh oleh masyarakat gitu. Harapannya sih seperti itu. Dan menurut pengamatan saya pada sampai saat ini gitu ya, Kabupaten Malang sudah memberikan segala sesuatunya sudah bagus gitu ya. Sudah bagus, hanya ya membutuhkan sentuhan-sentuhan sedikit gitu, sehingga pariwisata ke depan kemudian melibatkan community based tourism, Pak, ya. Jadi melibatkan masyarakat setempat untuk mengelola dan mengembangkan pariwisata, insya Allah pariwisata Kabupaten Malang akan semakin maju. Semakin maju, begitu ya. Ya baik Pak Wendy, tadi sudah dijelaskan oleh Bu Edriana. Nah, ini hal yang menarik, tempat yang saat ini kita sedang berbincang ini adalah salah satu terobosan Ibu dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Amsterdam Cafe. Meskipun produknya dari Kabupaten, namun berlokasi di tengah kota. Nah, ini upayanya betul-betul luar biasa, boleh diceritakan Pak latar belakang dibalik adanya Amsterdam Cafe ini juga Pak? Ya, terima kasih Mbak Lia. Jadi memang sebenarnya Amsterdam Cafe ini juga sebuah TIC, jadi Tourist Information Center. Jadi, karena memang letaknya di pusat kota, di mana banyak sekali wisatawan baik manca maupun wisnus, ya, itu yang hadir di sini. Jadi paling tidak kita bisa mencegat lah istilahnya, mampir ke sini, ya, menjemput bola. Segera menerima, ya, begitu menerima, ya Pak ya. Baik. Karena di sini juga ada jual ada kopi, produk-produk ini, ada juga teh. Jadi kita ini memang banyak sekali produk-produk yang bisa kita jual, terutama untuk promosi pariwisata. Yang tadi sampaikan Mbak Lia benar, jadi memang kita di Dinas Pariwisata, jadi ini memang utamanya kita promosi, Mbak. Baik. Jadi untuk menarik jumlah kunjungan wisatawan, baik manca maupun wisnus, karena terus terang di Malang Raya ini sudah terbagi segmen. Jadi kalau di Malang Kota ini mungkin terkenal dengan MICE-nya, karena hotel-hotel ini semuanya di sana. Terus nanti di Kota Batu ini terkait dengan wisata buatan. Lah di kita ini sebenarnya ada wisata alam, ada wisata budaya, sejarah, ya. Yang tadi juga terkait dengan keunikan kayak tari-tarian, kita juga punya kebudayaan itu. Dan memang ini yang harus kita jual. Kita harus jual yang melalui medsos tadi, ya tuh. Kita memang harus saling bersaing dalam hal gimana cara kita berinovasi, kita secara gimana cara kalau mempunyai souvenir atau oleh-oleh tadi ya. Itu yang bisa unik lah istilahnya. Itu bisa juga ada atraksi. Karena
wisatawan ini datang ke suatu tempat, ini kan mungkin dia pertama fokusnya lihat misalnya ke pantai atau ke gunung ya, atau ke Coban. Itu pertama lihat alamnya dulu. Tapi setelah itu baru dia lihat apa yang ada di sini, keunikan apa, nah itu. Apa yang ingin dibawa ini pulang, yang, kulinernya bagaimana, begitu ya. Jadi kita yang dari dinas ini harus benar-benar bisa apa, membina masyarakat untuk bisa menimbulkan ide-ide kreatif di sini, mungkin itu. Baik, iya Pak. Ini semangatnya luar biasa dari Pak Wendy, dari Bu Edriana dan Saza. Yang ingin saya ketahui dari Bu Rini, tadi sudah disampaikan Bu Rini oleh beliau bertiga ini, bahwa potensinya luar biasa. Kemudian untuk pemetaan dari promosi dan industri pariwisata sudah dibagi menjadi empat, ya Malang Utara, Selatan dan lain sebagainya. Kalau dilihat dari empat daerah tersebut Ibu, dari sisi kedinasan yang Ibu pimpin saat ini, bagaimana karakter masyarakat yang ada di daerah tersebut dalam upaya mendukung program kerja pemerintah? Silahkan. Ya. Terima kasih. Dari empat wilayah tadi itu, yang saya lihat paling potensi itu di utara ya, Malang Utara. Baik. Malang Utara karena di sana lawang pintu masuk ke Kota Malang. Di sana penduduknya juga banyak. Di sana tempat wisata juga bagus. Juga ya, pusat ya. Industri ya. Kemudian bergeser ke Singosari. Apalagi mau ada KEK ini juga ya. Jadi sepertinya itu peluang potensi daripada pariwisata yang kedepannya insya Allah cerah. Ditunjang juga di Karang Peloso, Kecamatan Karang Peloso itu juga itu view-nya banyak, kemudian mungkin kulinernya juga banyak, sehingga apalagi itu jalur menuju ke Batu, ya itu ada integrasi kayaknya gitu ya. Itu sisi utara, tapi kita tidak boleh mengenyampingkan yang lain, tidak artinya hanya samping juga punya peluang yang sama. Artinya di selatan ya, pun kita wajib untuk membangkitkan ekonomi kreatif khususnya untuk pariwisata, untuk wisata. Kita harus tunjang, kita harus sadarkan mereka-mereka itu untuk menggali potensi yang ada. Di sana justru kalau kita mau memanfaatkan online ya, di sana itu kalau dari data BPJS sudah banyak mereka yang sudah bisa melek gadget, ya, gadget mereka itu pendaftarannya itu bagus. Baik. Dan di sana rupanya pantai selatan kan bagus juga ya, betul, view-nya, masyarakatnya juga kayaknya insya Allah sih siap, meskipun kita kayaknya lebih ada upaya lebih daripada yang dari utara. Baik, itu. Baik Ibu, nanti bagaimana upaya-upaya yang secara sinergi akan dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Malang, kita berbincang di segmen yang keempat. Ya. Sahabat UBTV, tetaplah bersama kami, tidak lama Bincang Sehat akan kembali di layar kaca Anda. Ya, masih dalam Bincang Pariwisata, program spesial bersama Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang. Kabupaten Malang, the heart of East Java. Melanjutkan perbincangan kita yang sempat terjeda, bagaimana sebetulnya mapping atau pemetaan karakteristik wilayah yang ada di Kabupaten Malang beserta upaya untuk memaksimalkan potensi tersebut, Bu Rini akan menjelaskan dan melanjutkan untuk Anda, sahabat UBTV. Silakan Bu Rini. Baik, terima kasih para pemirsa. Jadi untuk pemetaan wilayah, kalau tadi sudah kami sebutkan wilayah Malang Utara, potensinya sangat bagus, kemudian sudah beralih ke selatan. Itu grade-nya mungkin nomor 2 ya. Nah, sekarang ketiga mungkin Malang Timur. Malang Timur termasuk Poncokusumo ya Pak Wendy. Ya, di sana wisata Bromo salah satu destinasi nasional ya. Di sana masyarakatnya saya kira bagus-bagus juga. Jadi kesadaran administrasi pendudukannya luar biasa di sana itu. Karena mereka sudah melek, oh saya perlu ini untuk kegiatan wisata. Ya tadi ada cottage dan sebagainya, itu rumah-rumah penduduk yang digadikan untuk tempat tinggal wisata sementara begitu ya. Kalau saya lihat dari persentase kebutuhan belangko KTPL, di sana itu sudah yang lain masih sibuk minta, di sana sudah ayem-ayem. Gitu ya, enggak usah. Jadi enggak ngoyo. Yang sini, Ibu, saya masih minta belangko kurang. Ini sudah 3.000 numpuk. Ya, belangko KTPL sekarang kan memang agak, bukan agak sulit. Memang entah pengadaan di pusat memang terbatas begitu ya. Karena chip di dalam KTP ada chipnya, Mbak. Betul. Itu dari Perancis dan Singapura yang bisa memproduksi itu. Sehingga kita sendiri tidak bisa pengadaannya. Kemudian kalau beralih ke wilayah barat kita terpisah oleh Batu ya, tiga kecamatan yang di sana itu. Ya. Okay. Kebetulan jumlah penduduknya juga relatif lebih sedikit dari wilayah yang paling yang lain.
begitu. Tapi kami tidak pesimis karena di sana juga pengembangan wisatanya mungkin sesuai dengan potensi, yaitu di sektor pertanian. Baik. Dan di sana tetap aja pertanian kan untuk peminjaman kredit dan sebagainya tetap menggunakan belangko KTP elektronik tadi itu. Baik, luar biasa, sangat bervariasi ya Ibu ya, empat wilayah, empat juga potensi yang berbeda dari masing-masing wilayah. Nah ini dari Bu Edriana, bagaimana tadi yang telah disampaikan oleh Bu Rini, kalau untuk mengoptimalkan supaya pariwisata dan penduduk Kabupaten Malang ini semakin sejahtera dari sisi akademisi, silakan. Ya, terima kasih Mbak Lia. Jadi tadi Bu Rini Hitunji Bu sudah menyampaikan potensi masing-masing kawasan gitu ya. Sebenarnya dari masing-masing potensi itu bisa kita eksplor gitu ya. Kemudian ditunjang dengan sumber daya manusianya yang sudah mumpuni gitu. Kemudian dengan adanya promosi gitu Mbak, digitalisasi dan lain-lain, insya Allah semuanya sudah tercover gitu ya. Karena memang persyaratan untuk atau syarat suatu destinasi itu bisa dikenal itu memang salah satunya harus ditunjang dengan SDM. Atraksinya juga harus bagus, atraksinya. Kemudian juga dari supporting semuanya gitu ya. Tetapi di sini saya memiliki program gitu ya. Nanti insya Allah mungkin bisa dengan Pak Windy. Jadi dari masing-masing potensi itu. Biasanya kan wisatawan itu pengennya dari satu wilayah, dari semuanya itu diayahi semua gitu, Bu. Saya mau ya gitu, semuanya pengen gitu. Ya. Nah itu kan juga terkait dengan travel agent nantinya. Bagaimana dia memanage supaya satu wisatawan itu dia bisa mengcover semua destinasi yang ada di sini. Dia sudah bisa menikmati semua potensi yang ada di Kota Malang. Sehingga nanti mungkin akan kita buat seperti cluster-cluster, nggak tanya Pak. Jadi untuk Mbak? Paket wisata, ya. Jadi dibuat seperti itu sehingga semakin bisa meningkatkan minat wisatawan untuk datang ke Kota Malang, khususnya Kabupaten, ya. Jadi karena memang tempatnya memang agak minggir, ngatain Ibu. Jadi rata-rata kalau wisatawan kita tanya, kalau ke Malang destinasinya mau kemana? Pasti arahnya naik tuh ke Batu, gitu ya. Jadi Kabupaten kurang banyak tersentuh. Jadi nanti mungkin di situ dengan potensi yang ada tadi disampaikan beliau-beliau ini, harapannya dengan program baru tadi itu akhirnya bisa menambah minat wisatawan untuk semakin datang gitu ya. Jadi ya itu mungkin strategi yang pas gitu ya. Artinya untuk tantangan yang disampaikan oleh Bu Edriana ini, saya ingin tanggapan dari Ibu lagi nih Bu, yang dilakukan oleh Pak Wendy kemudian Bu Rini, salah satunya menggunakan duta wisata sebagai garda terdepannya. Nah itu kalau dilihat dari sisi akademisi, apakah memang merupakan suatu terobosan yang cukup ideal, cukup tepat untuk saat ini? Masih saya lagi nih. Jadi karena berkaitan dengan pertanyaan sebelumnya. Jadi betul Mbak. Gitu. Jadi memang memiliki peran penting tuh Mbak gitu ya. Ujung tombaknya di situ gitu ya. Jadi bagaimana caranya selain promosi yang lain, memang bagaimana mempromosikan secara personal selling di situ gitu ya. Salah satu promosi yaitu personal selling. Bagaimana caranya menggait gitu ya. Bagaimana caranya membuat orang tertarik untuk datang ke satu destinasi selain advertising itu ya memang personal selling. Itulah yang dilakukan oleh duta-duta gitu ya. Itu tugasnya, makanya duta itu dibekali dengan berbagai macam pengetahuan, skill apapun gitu ya terkait dengan potensi wisata yang ada di Kabupaten Malang tentunya gitu. Jadi memang memiliki peran penting itu. Perannya penting sekali ya. Sangat. Ibu ya. Betul sekali, bukan hanya cantik tapi begitu banyak kompetensi yang harus dimiliki. Betul memang. Jadi kita dilatih. Jadi setelah grand final itu bukan selesai sampai situ saja, kita dibina oleh. Saya menang, bukan nggak gitu ya? Enggak, sama sekali. Ya. Dapat piala besok itu mikir besok programnya apa ini. Jadi kita memang diberdayakan banget bersama dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dilatih, dibekali ilmu, diajarin public speaking, diajari bagaimana menyentuh masyarakat secara langsung, mengedukasi mereka tanpa mengganggu privasi mereka. Mungkin kan ada yang menganggap duta wisata ini apa sih gitu. Tapi dengan kita langsung terjun ke masyarakat, itu mereka juga tahu peran kita sebenarnya enggak cuma cantik-cantikan, ganteng-gantengan aja, tapi memang ada faedahnya kita di situ gitu. Dan sedikit lebih spesifik dari duta yang lain, mungkin kalau untuk duta pariwisata ini memang harus betul-betul kontribusinya langsung ke masyarakat dan sangat minim hal yang sifatnya eksklusivitas. Seperti itu kah? Apakah betul? Betul. Jadi kita promosi di pantai, kita nggak ada cantik-cantikan pakai high heels ya, kita langsung istilahnya ekster gitu ya. Saya langsung membayangkan ke pantai dengan high heels. Gitu. Kita naik gunung berangkat,
Kita harus bermain bersama dengan ternak-ternak yang dimiliki oleh masyarakat di sana. Hayu berangkat. Jadi totalitas banget. Jadi memang yang namanya Duta Wisata memang judulnya adalah Duta, tapi peran kita langsung mengait masyarakat bersama dengan dinas dan pemerintah. Luar biasa. Begitukah Pak Wendy? Insya Allah begitu. 2020 boleh ikut lagi Pak saya? Sangat-sangat boleh. Nanti Mbak Lia juga ikut. Remedial kita ya. Ya, Pak Wendy, kalau disampaikan oleh Saza bahwa peran sertanya langsung turun ke masyarakat. Kemudian hingga saat ini tentu ada regenerasi Saza sampai dengan generasi yang saat ini. Kira-kira hal apa yang menjadi catatan untuk ditingkatkan bagi rekan-rekan yang ada di Jokororo Kabupaten Malang? Silakan. Ya memang alhamdulillah sampai saat ini kita sangat terbantu oleh rekan-rekan dari Duta Wisata Jokororo karena memang teman-teman ini yang jadi garda terdepan untuk pemasaran pariwisata. Jadi logikanya gini, setelah jadi Duta Wisata itu mau tidak mau dia kan harus mempromosikan. Mempromosikan ini loh, saya ini punya destinasi wisata yang dulunya mungkin dari temennya atau pacarnya atau tetangganya itu kan nggak tahu, akhirnya jadi tahu gitu. Jadi ada lingkaran terdekatnya akhirnya mengetahui. Betul, gitu ya, Pak. Jadi memang kayak saya ya, mungkin ini saya kasih contoh saya sendiri, mungkin saya sendiri secara nggak langsung juga jadi Duta Wisata. Karena apa? Kalau setiap ada event atau acara keluarga pasti saya arahkan ke tempat-tempat itu tadi. Kayak kemarin ke Desa Wisata Pujon Kidul, terus ke Sanan Kerto, Desa Wisata Sanan Kerto. Jadi saudara saya yang dulu nggak tahu, jadi tahu. Ternyata di sana itu ada tempat yang luar biasa. Itu nggak kalah dengan daerah lain itu loh. Jadi memang alhamdulillah sampai saat ini dari teman-teman Duta Wisata Jokororo kita sangat-sangat terbantu. Ya, memang sampaikan Mbak Sasa benar. Jadi enggak ayu-ayuan tok atau enggak dengan tok. Kalau misalnya mau ke pantai atau gunung, boleh pakai high heels enggak apa-apa. Kalau mau enggak apa-apa. Jadi monggo aja iya. Jadi ya memang kita sesuaikan ya kalau misalnya ke gunung atau ke pantai, ya jangan pakai apa? Blazer atau apa ya. Ya salah kostum nanti. Betul, iya. Jadi kalau mau diving di sana ada snorkeling ya tok. Kita siap untuk itu, untuk memandu. Siap di segala medan. Iya, segala medan kita siap untuk itu. Baik, ya. Baik, luar biasa. Kita memasuki penghujung acara, ternyata Bapak dan Ibu sekalian. Namun sebelum menutup acara, saya mohon untuk masing-masing berkenan memberikan closing statement guna memberikan semangat atau menginspirasi pemirsa UBTV yang ada di rumah, dimulai dari duta wisata kita yang tercinta. Silakan. Oke. Pastinya kita sebagai generasi muda itu adalah agent of change. Di era milenial ini, ayo berkontribusi bukan hanya untuk diri sendiri tetapi orang lain. Simple banget caranya dengan mencintai daerah kita. Ikuti duta wisata dan pastinya datang ke Kabupaten Malang karena Kabupaten Malang adalah never ending story. Biasa. Terima kasih Bu Adriana dari sisi akademisi. Saya dari sisi akademisi apa ya, brandingnya gitu ya. Jadi branding itu memang harus kita pegang gitu ya. The heart of East Java. Gitu ya. Jadi kita sebagai akademisi di sini gitu ya. Jadi saya mahasiswa dan apa namanya? Semua aktivitas gitu ya. Aktivitas di perguruan tinggi semua gitu ya. Harapannya ke depan ingin mewujudkan Kabupaten Malang gitu ya, terutama untuk pariwisata Kabupaten Malang menjadi pariwisata unggulan, kemudian menjadi pariwisata yang memiliki keunikan dan memiliki apa karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan destinasi yang lain. Baik, terima kasih Bu Adriana. Selanjutnya Ibu Rini mengenai sinergitas di pemerintah daerah Kabupaten Malang. Silahkan. Ya, baik. Jadi marilah para penduduk Indonesia khususnya Kabupaten Malang ikuti dan jalani apa yang sudah menjadi ketentuan pemerintah untuk memiliki dokumen kependudukan untuk meningkatkan atau mewujudkan Kabupaten Malang yang madep, mantep, manetep khususnya di bidang pariwisata sehingga angka kemiskinan kita bisa turunkan, kemudian lingkungan hidup kita jaga dengan berkelanjutan. Demikian, terima kasih.
Ya, terima kasih Bu Rini, dan ini gongnya langsung dari Pak Wendy. Silakan Pak Wendy. Terima kasih Mbak Lia. Jadi untuk pemirsa UB TV, jadi kita harapkan semuanya yang nonton acara ini, baik itu nanti bisa ke tetangganya, ke saudaranya, untuk rame-rame datang ke destinasi di Kabupaten Malang. Karena kita memiliki banyak sekali destinasi, mungkin ada desa wisata, ada coban, ada gunung, ada juga kuliner khas. Jadi monggo rame-rame datang ke Kabupaten Malang. The Heart of East Java, Malang Kabupaten. Terima kasih Pak Wendy, Bu Edriana, Bu Rini, Mbak Sasa sudah berkenan berbincang bersama kami. Kami nantikan untuk tema-tema selanjutnya yang tentunya edukatif dan inspiratif. Baik, sahabat UB TV, terima kasih kami telah menemani Anda kurang lebih selama 60 menit. Tentunya kami ucapkan terima kasih kepada Amsterdam Cafe yang telah memfasilitasi terselenggaranya acara ini, kepada program studi pariwisata Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Kemudian juga kami ucapkan terima kasih kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang. Dan tentunya sebagai penyelenggara acara ini, terima kasih kami ucapkan kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang. Saya Amalia Rizky undur diri, mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Saksikan program-program yang edukatif dan inspiratif tentunya hanya di UB TV. Sampai jumpa di Bincang Pariwisata episode selanjutnya. Kabupaten Malang, The Heart of East Java.